Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Agis Aulia. Saya petani peternak muda asal dari Serang, Banten, dan saya salah satu owner dari Jawara Farm. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait tentang bisnis agro. Jadi mungkin banyak yang menanyakan kepada saya, baik melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, bagaimana kemudian saya memulai bisnis agro ini, atau apa sih yang harus dipersiapkan sebelum memulai bisnis di bidang agro, baik itu pertanian, peternakan, atau perikanan. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing terkait tentang hal-hal apa aja yang penting untuk dipersiapkan sebelum memulai bisnis bidang agro. Ya, jadi kalau pengalaman sama ya, sebelum saya memulai terjun di bidang bisnis di bidang agro, yang pertama yang harus saya siapkan adalah mental. Jadi teman-teman semua, mental ini yang paling utama dan menurut saya paling pertama untuk betul-betul disiapkan sebelum memang betul-betul ingin memulai gitu. Nah, jadi karena proses bisnis pertanian peternakan itu panjang, oleh karena itu teman-teman semua harus menyiapkan mental yang memang betul-betul petangguh, petarung gitu ya. Karena memang luar biasa rekan-rekan semua, jadi challenge dan tantangannya juga gede banget, prosesnya juga panjang. Selain itu juga macam-macamnya itu hal-hal yang memang baik teknis maupun non-teknisnya itu luar biasa. Artinya ketika memang teman-teman ingin mulai bisnis di bidang agro, jadi harus betul-betul siap mentalnya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, sebelum memulai bisnis di bidang agro, jadi rekan-rekan semua saya sarankan harus punya ilmu atau minimal ada pengalaman lah sedikit. Kenapa saya harus menyarankan harus punya ilmu dan pengalaman? Karena ini menjadi dasar ketika teman akan melakukan proses budidaya maupun proses bisnisnya. Nah, jadi makanya saran saya sebelum memulai, ya mungkin bisa mencari ilmu atau wawasannya baik melalui buku, YouTube, sekarang ada YouTube, kemudian melalui media sosial, atau mungkin yang saya lakukan adalah langsung terjun. Artinya saya magang. Nah, magang ini kemudian saya cukup lama. Waktu itu saya melakukan magang kurang lebih hampir setahun, sehingga saya betul-betul mempunyai sedikit ilmu lah, begitu kan. Sehingga saya percaya diri untuk kemudian memulai. Nah, selanjutnya setelah mental kita sudah oke, kemudian kita juga sudah punya ilmu dan pengalaman. Yang ketiga adalah kalau menurut saya, jadi teman-teman juga harus mulai mempersiapkan skill. Kira-kira apa sih skill yang dibutuhkan? Nah, kalau menurut saya ada dua. Kalau memang mau terjun di bidang bisnis bidang agro, yang pertama skill budidaya. Jadi minimal kita tuh punya pemahaman terkait proses-proses budidaya itu seperti apa, baik pertanian, peternakan, perikanan, begitu. Nah, kemudian yang kedua skill yang harus dimiliki adalah skill bisnisnya. Jadi pemasaran, marketing, pembukuan, gitu kan. Nah, ini juga penting untuk kemudian teman-teman juga siapkan. Jadi ada dua skill ya, skill budaya dan skill bisnis. Jadi tiga ya. Nah, yang pertama kita harus siap mental, kemudian juga kita punya bekal ilmu dan pengalaman, kemudian kita yang ketiga kita punya pemahaman terkait tentang skill baik budidaya maupun bisnis. Yang keempat adalah saya sarankan punya mentor. Mentor ini silakan teman-teman cari kalau ya action. Jadi demikianlah 5 hal yang penting untuk teman-teman siapkan sebelum terjun di bidang bisnis agro ya. Jadi sebelum teman-teman ya jadi petani, peternak, ataupun bisnis di bidang pertanian, peternak, ataupun di bidang perikanan, pokoknya di bidang agro deh. Jadi 5 hal ini kalau menurut saya harus benar-benar teman-teman siapkan. Jadi pertama mentalnya juga harus siap, kemudian yang kedua ada ilmu dan pengalaman gitu kan, harus betul-betul disiapkan juga. Kemudian teman-teman ya minimal punya 2 skill, skill budidaya maupun skill bisnis. Begitu tidak melulu ahli ya, tapi teman-teman paham lah budidaya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah punya mentor, dan yang terakhir adalah action. Demikianlah 5 tips saya
sebelum teman-teman semua memulai bisnis di bidang agro, baik itu bidang pertanian, peternakan, perikanan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, salam agronomi muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Agis Aulia, saya petani peternak muda asal Kota Serang, Provinsi Banten, dan saya salah satu owner dari Jawara Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share terkait tentang petani peternak muda. Dan mungkin lebih spesifiknya, saya hanya ingin bercerita kenapa kemudian saya memilih menjadi petani peternak muda selepas kuliah dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Visipol, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Jadi alasan saya kemudian memilih menjadi petani peternak, yang pertama adalah saya melihat menjadi petani peternak ini merupakan salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi ketika saya melakukan aktivitas pertanian, mulai dari menanam, kemudian memberikan pupuk, menyiram tanaman dengan air, dan memelihara, kemudian panen, dan panen itulah yang kemudian jadi indikator kesuksesan dunia. Nah, kemudian ketika saya berternak, melakukan aktivitas peternakan, mulai dari menyiapkan tempat terbaik untuk ternak, menyiapkan pakan terbaik untuk ternak, memeliharanya hingga kemudian panen, dan panen inilah kemudian menjadi indikator kesuksesan dunianya. Bagaimana kemudian kesuksesan akhiratnya? Jadi ketika hasil panen ini dimakan oleh dokter atau pak dokter, bu dokter, sehingga ini kemudian bu dokter bisa menyembuhkan banyak orang, kemudian hasil panen pangan ini dimakan oleh guru, dosen, atau tenaga pendidikan yang lain, sehingga kemudian mereka bisa mendidik, melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini kemudian kita mendapatkan amal jariahnya. Nah, amal jariahnya ini kemudian menjadi bekal kesuksesan di akhirat. Nah, ini yang kemudian alasan saya kenapa kemudian saya memilih menjadi petani peternak, karena memang menjadi petani peternak itu menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian alasan saya memilih menjadi petani atau peternak muda? Jadi saya melihat potensi yang sangat besar, dan petani peternak itu profesi yang sangat dibutuhkan sampai akhir kelak. Selama manusia itu masih belum mampu makan plastik, makan batu, makan kertas, pasir, berarti dia masih butuh petani. Karena apa? Karena dia hanya bisa mampu makan pakai nasi, lauk pauk, dan sayur mayur. Artinya apa? Ini profesi yang akan terus ada sampai akhir kelak, begitu. Nah, selain dari itu, potensi yang sangat besar terkait tentang kebutuhan pangan, khususnya mungkin konteks di Indonesia. Jadi kan di Indonesia kurang lebih ada 260 juta orang, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian tentunya sehari satu orang bisa ya rata-rata makan 2 piring gitu ya. Tinggal dikali aja ya, 2 kali 260 juta. Jadi dalam satu hari terus disiapkan 520 juta piring yang tentunya isinya bukan plastik. Jadi piring itu isinya bukan kertas, pasir, tapi isinya apa? Yaitu pangan terbaik. Yaitu isinya adalah nasi, lauk pauk, dan sayur mayur. Dan itu dihasilkan oleh aktivitas bertani dan peternak. Artinya apa? Profesi petani peternak ini luar biasa, sangat dibutuhkan. Nah, itulah alasan kedua kemudian saya memilih untuk menjadi petani dan peternak. Nah, kemudian alasan ketiga, ketika saya memilih menjadi petani peternak, jadi menjadi petani peternak ternyata gitu kan, saya awalnya mengira saya hanya bisa menyiapkan pangan terbaik untuk manusia, tapi setelah saya mendalaminya gitu kan, melakukan prosesnya, ternyata dalam proses bertani berternak ada makhluk hidup yang kemudian menikmati dari hasil proses pertaniannya, burung, belalang, dan makhluk-makhluk lainnya gitu kan. Sehingga apa? Ternyata aktivitas bertani dan berternak itu juga bisa memberikan kesejahteraan untuk semesta alam. Nah, ini alasan ketiga yang kemudian saya sangat semangat sekali untuk menjadi petani dan peternak. Nah, kemudian alasan terakhir, teman-teman semua, kenapa saya memilih menjadi petani peternak? Karena dengan menjadi petani peternak, saya memastikan apa yang saya makan itu jelas
tahu asal usulnya gitu. Jadi saya tahu bagaimana kemudian yang saya makan ini gitu kan, itu baik gitu ya. Jadi untuk memastikan apa yang kemudian kita makan itu menjadi makanan terbaik, jadi jelas kita harus menjadi pelakunya begitu ya. Sering mendengar bahwasanya makanan terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh kaki tangan sendiri. Saya kira itu saja empat hal yang menjadikan saya kemudian memilih untuk menjadi petani peternak muda. Untuk itu para kawan-kawan muda dimanapun berada, bahwasanya menjadi petani peternak itu merupakan profesi yang sangat mulia. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih menunggu pemateri, jadi masih ada satu video lagi ya. Insya Allah akan kita coba simak sama-sama. Ini satu video lagi yang video hasil ini ya, liputan dari CNN. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan teknis. Mungkin ada problem di koneksi. Mungkin sembari menunggu kembali juga. Tadi cukup menarik ya, jadi setelah coba dikenalkan tadi sedikit terkait profil beliau, ternyata dijawab juga gitu dari video sebelumnya, bagaimana itu latar belakang. Akhirnya beliau memilih gitu ya, ke background studinya itu di bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan, kemudian akhirnya memilih menjadi petani, tadi dijelaskan gitu ya alasan-alasannya, bagaimana ternyata latar belakangnya itu adalah ibadah gitu ya, ada nilai dakwah yang ingin dibawa gitu dari konsep-konsep tadi. Jadi beliau ini yakin gitu bahwa menjadi seorang petani itu merupakan profesi yang menjadi petani mulia, gitu ya. Merupakan pilihan yang sangat baik, dan jangan pernah memandang remeh profesi sebagai petani, karena petani adalah pahlawan sejati. Inilah Nur Agis Aulia, sang pelopor wirausaha yang bergerak di bidang bisnis pertanian atau agropreneur muda. Warga Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Serang, Banten itu, kali ini kedatangan peserta sekolah tani dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tani yang dirintisnya pada 2015 silam, berlokasi di peternakan Jawara Banten Farm miliknya. Disinilah ia memulai bisnis pertanian dan peternakan pada awal 2014. Jawara Banten Farm, jadi melahirkan para jawara-jawara khususnya bidang pertanian, bukan hanya secara teknis budidaya, tetapi secara bisnis, kemudian kemandirian, kemudian ya hal-hal yang memang itu bisa menjadikan pertanian kita lebih maju. Jadi kita harus menjadi juara semua bidang. Pertama, saya ingin melahirkan banyak petani peternak muda, karena regenerasi petani itu sangat penting untuk kemajuan pertanian dan peternakan di Indonesia. Hingga Oktober 2017, lebih dari 700 orang petani muda belajar kepada Agis. Mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mas Agis, banyak orang yang beranggapan bahwa berprofesi sudah hadir ya di tengah-tengah kita, materi sesi kita kali ini. Anda meneguhkan diri Anda untuk berkecimpung dalam bidang ini? Sebenarnya itu host mungkin boleh bantu di pandangan yang salah stop dulu ya. Karena sebenarnya menjadi petani peternak itu ya. Sorry, Ahlan wa sahlan Kang, sudah hadir. Siap. Jadi insyaallah ya, kita akan lanjut untuk sesi kali ini akan disampaikan oleh Kang Nur Agis Aulia dengan topik agropreneur dakwah by agriculture. Mungkin untuk mengefektifkan waktu bisa langsung dilanjutkan oleh Kang Agis. Pada Kang Agis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah atas limpahan rahmatnya lah kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk silaturahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Faras dan teman-teman terkait tentang Agri Quran ini yang telah memberikan saya juga kesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman yang kemudian saya pernah alami, yang kemudian kita bisa diskusikan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini, sebenarnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang petani peternak muda ya. Dan mungkin teman-teman tadi sudah menonton video saya yang pertama, mungkin 4 alasan kenapa kemudian saya memilih menjadi seorang petani dan peternak. Nah, dan
Kemudian juga saya sudah apa namanya sudah kasih juga video terkait tentang 5 hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun menjadi petani dan peternak. Nah, saya kira itu rekan-rekan semua, dan semoga itu bisa memberikan sedikit gambaran perkenalan tentang saya. Nah, mungkin saya lanjutkan ke, atau mungkin saya sedikit mereview ya. Jadi, mengapa kemudian saya memilih menjadi petani peternak? Salah satunya adalah sebenarnya ini momentum ketika saya masih kuliah sambil pondok pesantren di salah satu pesantren di Yogyakarta, di Al Munawir. Jadi ketika itu pas saya mau lulus begitu, nah kemudian biasa ya anak yang lulus kan galau, ini saya setelah ini mau kemana. Nah akhirnya kemudian Bu Nyai dan Pak Kiai saya kemudian memberikan satu saran begitu kan, di tengah kita obrolan di ruang pesantren, di salah satu ruang pesantren, bahwasanya apa yang kemudian menjadi yang apa kemudian profesi yang bisa saya geluti begitu kan, sehingga kemudian saya ke depan bisa memperoleh apa yang saya inginkan. Nah jadi ketika itu memang saya hanya menginginkan bagaimana kemudian setelah saya nanti selesai hidupnya di dunia ini, artinya saya meninggal, saya ingin ada sesuatu hal yang itu bisa menjadikan saya senantiasa mendapatkan amal-amal yang terus-menerus begitu. Nah singkat cerita adalah ya tadi Pak Kiai menceritakan bahwa salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat adalah menjadi petani peternak. Kenapa? Karena menjadi petani peternak, katanya, ketika melakukan aktivitas pertanian, peternakan, mulai dari merawat sampai kemudian panen, nah ketika panennya itu menjadikan sukses dunia, dan kemudian dari mana kesuksesan akhiratnya? Ketika kemudian pangan terbaik itu yang dihasilkan oleh aktivitas kita dimakan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan, kemudian beliau-beliau ini bisa banyak menyembuhkan orang, menolong orang. Kemudian ketika pangan terbaik ini dimakan oleh guru, dosen, tenaga pendidikan, kemudian mereka-mereka ini bisa melahirkan generasi-generasi yang jauh lebih baik lagi. Nah ini menjadi bekal amal jariahnya. Jadi kita dapat amal jariahnya. Nah amal jariahnya ini kemudian bisa dikumpulkan ya di akhir kelak supaya ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Nah ini obrolan singkat yang ini terus kemudian menginternalisasi saya sehingga kemudian saya mantap untuk kemudian terjun menjadi petani peternak. Nah itu ya selanjutnya kemudian. Alasan lain adalah terkait tentang bagaimana kemudian, nah saya melihat potensi yang memang luar biasa ya. Mungkin teman-teman juga tahu lah penduduk Indonesia ini luar biasa besar ya, kurang lebih hampir 260 juta gitu ya. Yang memang rata-rata kan mereka mungkin makan sehari 2 kali. Mungkin ada yang 3-4 kali mungkin ya. Tapi kita hitung aja sehari 2 kali. Jadi 2 kali berarti 2 piring. Nah kira-kira kalau mungkin di rata-rata 260 jutaan orang dikali 2 itu mungkin 520 piring yang harus disiapkan gitu dalam 1 hari. Dan piring itu tentunya diisi bukan oleh apa namanya pasir, batu, kertas, plastik gitu ya. Tapi diisi oleh pangan gitu ya, oleh nasi, sayuran, lauk pauk, dan tentunya ini luar biasa gitu potensinya. Artinya apa? Saya melihat di sini bahwasanya potensi yang luar biasa, dan yang paling penting adalah profesi petani peternak ini menjadi profesi yang sangat dibutuhkan sampai akhir kelak. Selama manusia butuh makan gitu ya, belum bisa makan batu, pasir, plastik, kertas dan lainnya, berarti masih butuh petani. Nah ini sisi yang kemudian mendorong saya juga, menarik juga begitu ya, karena profesi ini kayaknya tidak akan hilang gitu, karena mungkin cara-cara dan segala macamnya itu yang, nah kemudian selanjutnya dalam prosesnya yang ketiga juga yang sangat menjadikan saya semangat dan semakin kuat adalah ketika saya proses apa namanya menjalani aktivitas pertanian, peternakan, saya melihat bahwasanya jadi saya tidak hanya itu kan menyiapkan pangan terbaik gitu untuk manusia, tapi seluruh semesta alam, makhluk hidup, ada beberapa yang kemudian menikmatinya. Dan ini yang luar biasanya, makanya kan dalam hadis juga dia mengatakan bahwasanya ketika menanam kemudian panennya itu dimakan oleh burung, manusia dan segala macamnya, itu menjadi
sedekah gitu. Nah, ini yang menjadi motivasi saya semakin kuat, alasan saya semakin kuat untuk kemudian mantap menjadi petani peternak. Nah, kemudian yang terakhir ini lebih kepada apa namanya aktivitas bertani dan berternak ini menjadikan saya selalu ingat gitu sama Allah begitu ya, karena kita beraktivitas dengan makhluk hidup yang setiap hari ketika kita memang terjun gitu ya, terjun secara langsung itu kelihatan tumbuh dan segala macam, ada persoalan penyakit dan segala macam, ini kayaknya luar biasa banget. Nah, ini menjadikan saya semakin apa namanya cenderung banyak mengingat kebesaran bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang menjadi alasan saya kemudian saya mantap menjadi petani peternak. Nah, dalam konteks perjalanannya memang saya mulai melihat bahwasanya ada hal-hal yang mungkin banyak orang tidak tahu gitu ketika mau terjun menjadi seorang petani peternak gitu. Makanya tidak sedikit orang yang terjun menjadi petani peternak ini juga mengalami kegagalan gitu ya. Selain karena orientasinya dan mungkin apa namanya belum paham betul begitu, karena mereka mengejar bahwasanya yo hanya sebatas bisnis begitu kan ya. Jadi yang disiapkan adalah mungkin skill-skill bisnisnya. Padahal ketika kita masuk ke dalam dunia pertanian peternakan ini ada beberapa skill non teknis yang ternyata ini sangat mempengaruhi besar banget begitu ya. Contoh begitu. Ketika hewan ternak yang kemudian dirawat dengan kasih sayang begitu. Kemudian ada interaksi begitu. Nah, ini luar biasa begitu kan, pertumbuhannya gitu kan. Nah, ini yang menjadikan salah satu poin ternyata memang non teknis juga menjadi sangat penting. Nah selanjutnya mungkin saya share terkait tentang ada 5 hal ya, yang memang penting untuk teman-teman siapkan sebelum memulai menjadi petani peternak atau mau terjun ke bisnis pertanian atau peternakan. Yang pertama adalah mental. Nah, mental ini harus terbangun secara kuat. Karena apa? Karena bisnis pertanian ini kan prosesnya panjang, challenge-nya banyak, kemudian sesuatu yang tidak terduga, baik teknis maupun teknisnya itu luar biasa begitu ya. Jadi kalau mungkin orientasinya hanya sebatas ya bisnis, saya kira ketika ditipu ataupun ketika mengalami gagal panen ataupun sesuatu yang merugikan itu sudah pasti dia akan menyerah gitu kan. Tapi kalau ada orientasi mental itu dibangun lebih dalam lagi gitu kan ya, levelnya mungkin level akhiratnya kebangun gitu kan, jelas kayak misalkan bertani atau bertenang itu adalah ladang pahala jariah kita yang kita bangun, kemudian kita bisa berkontribusi untuk menyiapkan pangan, ini akan semakin menguat. Nah, makanya yang paling penting dan paling utama adalah mental, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang harus dipersiapkan lagi gitu kan ya, yang ilmu dan pengalaman. Dan ini saya rasa satu hal menjadi catatan penting juga setelah mental ya. Jadi ketika itu saya yang tidak punya basic pertanian peternakan, karena kebetulan saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, waktu itu saya memang masih agak blank terkait ilmu dan pengalamannya. Tiba-tiba kemudian terjun, akhirnya apa yang terjadi? Ya, tadi kegagalan lah, ditipulah sanasi dan segala macam. Akhirnya kemudian mendorong saya untuk stop, mau belajar dulu. Nah, makanya kemudian saya dapatkan dengan magang dan ikut program, salah satu program namanya Indonesia Bangun Desa, yang kebetulan juga direkturnya sudah kenal dekat juga begitu kan, di rumah kepemimpinan di Yogyakarta, rumah kepemimpinan secara nasional lah. Nah, jadi dari situ kemudian saya betul-betul magang selama 1 tahun. Nah, di situ kemudian saya mendapatkan ilmu dan pengalaman gitu. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman semua, makanya ketika memang sebelum memulai di bidang pertanian atau peternakan ya, ilmu pengalaman ini juga bisa didapatkan bukan hanya mungkin dari buku atau mungkin sekarang lagi banyak dari YouTube, tapi mungkin lebih disempurnakan lagi dengan melakukan magang-magang itu, karena memang kita merasakan langsung, kita tahu siklusnya seperti apa, kemudian kita akan menemukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita catat, tidak pernah mungkin kita
dalam bisnis kita hitung dan segala macam, yang memang ada beberapa hal yang non teknis gitu kan, yang itu hanya bisa difahami ketika kita betul-betul meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah minimal kita mempersiapkan dua skill. Nah, skill budidaya dan skill bisnis ya. Mungkin kalau kita lihat banyak petani peternak yang luar biasa jago skill budidayanya karena memang sudah puluhan tahun gitu ya, sudah betul-betul mungkin dari kecil sampai sepuh itu kan sudah terjun bergelut di bidang budidayanya. Jadi skillnya luar biasa. Cuma memang banyak saudara-saudara kita petani peternak yang memang tidak memiliki skill bisnis, sehingga skill bisnis ini diambil alih nih sama para tengkulak dan segala macamnya begitu. Nah ini yang kemudian penting untuk kemudian disiapkan, selain kemudian kita belajar bagaimana cara menanam, beternak, tapi kita juga bagaimana bisnisnya gitu, bagaimana mencari pasarnya, memasarkan dan segala macamnya. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk disiapkan gitu kan, dua skill ini. Nah kemudian yang keempat adalah mentor. Nah, mentor ini penting untuk kita dapatkan gitu ya. Karena apa? Karena dalam prosesnya jelas kita akan menemukan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa cari solusinya melalui buku ataupun YouTube gitu kan. Tapi mungkin dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman di situ, sudah lama praktisinya di situ. Nah, ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang solusi gitu, ketika memang ketika kita dihadapkan oleh sesuatu hal yang memang kita ketahui sebelumnya. Nah itu yang keempat. Jadi yang pertama adalah mental, kemudian yang kedua adalah ilmu dan pengalaman, yang ketiga adalah skill budidaya dan skill bisnisnya, kemudian yang keempat adalah tadi sampai mana ya Mas Faras, sampai mana Mas Faras tadi? Udah empat poin Kang, sampai yang poin keempat mentor ya. Oh iya, mentor. Yang kelima adalah action. Jadi jangan sampai melakukan persiapan begitu kan ya. Karena memang persiapan itu tidak harus sempurna gitu kan ya. Karena kesempurnaan itu bisa kita lengkapi gitu kan ketika dalam proses action itu. Nah, itu sih prinsip dari saya. Nah, itu yang kedua ya, poin yang kedua. Kemudian poin yang terakhir mungkin sebenarnya saya dalam 6 tahunan, 7 tahunan itu sudah menemukan polanya gitu. Jadi ada beberapa variabel ketika memang kita mau bertani atau beternak ya. Ada beberapa variabel yang penting untuk kita pelajarin, kita ketahui gitu kan ya. Kita persiapkan gitu kan ya. Sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang mungkin jadi alat analisa. Kalau misalkan ada pertanyaan untuk peternakan saya ini gagal ataupun teman saya gagal, pasti saya menganalisa dari variabel-variabel ini. Nah, misalkan variabel pertanian. Jadi karena ketika memang kita mau terjun ke dunia pertanian, pertama mungkin adalah pasar. Jadi harus dipastikan dulu pasarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah benih atau bibitnya harus benar-benar yang terbaik. Nah, kemudian yang tiga adalah lahan ya harus betul-betul diolah dengan yang baik juga. Kemudian yang keempat adalah pupuknya juga harus terpenuhi. Nah, kemudian yang kelima adalah air, dan yang terakhir adalah SDM atau orangnya. Nah, keenam variabel ini harus benar-benar kita ketahui, kita pelajari sebelum memulai. Karena keenam variabel ini akan senantiasa berkaitan, gitu. Jadi misalkan pasarnya sudah ada, bibitnya, benihnya itu terbaik, tersertifikasi dengan betul-betul bagus lah. Kemudian yang lahannya, airnya juga sudah siap gitu kan. Kemudian pupuknya juga bagus gitu kan ya. Nah, cuma SDM-nya yang keenam nih, SDM-nya nggak amanah gitu, nggak disiplin. Itu pasti tuh akan mengalami kegagalan. Sebaliknya, SDM-nya udah jago gitu kan ya. Kemudian pasarnya sudah ada gitu, air lahannya sudah oke, kemudian pupuknya sudah oke, tapi bakalan atau benihnya kurang baik. Nah, ini juga akan menjadi persoalan. Nah gitu. Nah ini yang menjadi catatan buat ketika kita akan mulai di bisnis di bidang pertanian. Nah, kemudian di bidang peternakan ya, kalau pertanian itu ada 6, kalau peternakan itu ada 5 kalau tidak salah. Nah, yang 5 variabel ini adalah yang pertama adalah pasar, masih tetap pasar. Yang kedua adalah kandang gitu kan ya, kandangnya harus terbaik. Jadi pasarnya harus ada, kandangnya terbaik. Kemudian bakalan ataupun
indukan yang terbaik juga gitu kan ya, yang betul-betul keturunannya bagus begitu. Nah kemudian yang keempat adalah pangan, pakan ya gitu kan, pakannya harus terbaik. Yang kelima adalah SDM. Jadi lima hal ini yang kemudian harus disiapkan ketika kita mau mulai di bidang peternakan, dan ini sangat apa namanya, sangat-sangat penting untuk diketahui, difahami, dan disiapkan sebelum memulai ya. Jadi kelima hal ini, kalau misalkan ada yang gagal, misalkan, "Kang, kok saya gagal ya beternak kambing misalkan ya?" Paling saya bilang, "Pasarnya gimana?" "Pasar sudah ada yang siap nampung begitu." Nah, kemudian bakalan dan indukannya gimana? Kalau misalkan dia pengemukan ya berarti bakalannya nanti dari mana itu? Nah, ternyata bakalannya ini kurang bagus gitu kan ya, kurang bagus lah, artinya memang karena ada beberapa ya ketika kita kasih pangan terbaik tapi si dombanya atau kambing itu ya tetap kecil karena memang genetik kecil gitu, atau bahasa di kandang itu genetiknya cebol gitu, walaupun dikasih makan banyak gitu tetap segitu-gitu aja. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga adalah pakannya juga harus benar-benar terbaik gitu kan. Kemudian yang keempat SDM dan kandang ya. Jadi kelima hal ini biasanya saya cek dulu gitu kan, apa yang kemudian, nah, pasti kalau ada salah satu yang kurang optimum itu pasti akan gagal lah. Jadi lima hal yang penting untuk diketahui ketika kita mau mulai berternak yaitu pertama adalah pasar, kemudian bakalan atau indukan, tergantung ini mau kalau indukan berarti dia mau breeding, kalau bakalan berarti mau dia fattening gitu ya, pengembukan dan pengembangbiakan. Kemudian pakannya, kandangnya, dan SDM-nya gitu. Nah, pasti kelima hal ini menjadi biasa saya gunakan untuk menganalisa begitu. Apakah ini bisa gagal atau enggak. Nah, saya kira itu mungkin awalannya ya. Kita lanjutkan dengan apa namanya, setelah ini mungkin diskusi ya Mas Farah ya. Oke, ya, Mas Farah. Masih ada waktu sejam lagi, Kang. Sejam lagi. Oke. Mungkin selanjutnya adalah ini ya. Mungkin saya cerita terkait tentang, ini lebih ke bisnisnya dulu ya, ke cash flow. Jadi, ada yang penting untuk kemudian kita tentukan gitu kan sebelum kita mulai bisnisnya gitu ya. Jadi kalau saya menyebutnya bisnis modelnya gitu kan. Jadi dulu saya itu menanam gitu ya, nanam aja gitu kan. Misalkan dulu saya pertama kali nanam adalah nanam kacang panjang sama timun. Nah waktu itu ketika saya menanam kacang panjang dan timun ini gitu, ada beberapa hal yang mungkin singkatnya adalah gitu kan ya, saya harus menunggu lama gitu, 3-4 bulan gitu. Nah jadi saya harus memelihara terus sampai bulan ketiga mau keempat itu kan sudah mulai panen. Nah itu saya bisa menghasilkan. Nah pertanyaan kan kemudian setiap hari kemudian saya dari mana bisa dapatnya ketika waktu itu, karena waktu itu adalah saya sangat terbatas sekali penghasilan gitu kan, dan masih nebeng pada orang tua, dan orang tua kan tahu sendiri ini ya kayak begitulah, masih minta makanan segala macam ya. Padahal kan orang tua menginginkan anaknya harusnya udah kuliah tuh udah mandiri begitu ya. Karena waktu itu memang sangat-sangat terpaksa begitu kan. Nah jadi itu ya. Nah kemudian ketika pas panen gitu kan di 3 bulan itu ya tadi, karena saya belum tahu mau dipasarkan kemana, akhirnya yang terjadi adalah ya tengkulak itu kemudian bermain. Nah ini yang kemudian menjadi jadi makanya ini kemudian menjadikan saya sesuatu yang menjadi catatan gitu. Nah itu selama 3 bulan ya, kemudian ya intinya rugi lah gitu kan, karena dipasarkan oleh tengkulak gitu, karena memang waktu saya nggak enak. Akhirnya siklus kedua saya melakukan penanaman kembali. Nah, cuma memang sebulan sebelum panen saya melakukan penjualan dalam artian dengan prinsip pre-order. Jadi sebulan lagi panen, saya keliling ke beberapa komplek, ke beberapa tukang sayur yang ada di komplek gitu kan, untuk penjualan begitu. Nah dari situ kemudian saya mulai dapat gitu kan pasarnya. Nah tapi sayangnya pas ketika panen juga, luar biasanya adalah harganya ya, ketika itu lagi panen banyak sehingga kemudian harganya juga
nggak begitu naik gitu ya, sehingga harapannya sekian ternyata nggak tercapai gitu harganya, kemudian ya serilah gitu kan, ya rugi dikit. Nah ini menjadi, nah pertanyaannya adalah ketika saya melakukan itu selama 6-8 bulan, saya bertanya gitu ya, jadi memang berat sekali gitu kan untuk menjadi seorang petani ya, karena dia harus melakukan prosesnya 3-4 bulan yang mana gitu hasil panennya tidak diketahui apa untung atau ruginya begitu kan ya. Nah sedangkan kebutuhan saya pribadi harus dipenuhi setiap hari. Nah pertanyaannya dari mana begitu kan saya memenuhinya. Saya untung gitu kan masih nebeng sama orang tua, tapi bayangkan ke keluarga petani, dia sudah segala macam, dan ternyata memang sebagian besar di tempat saya adalah dengan cara berhutang. Dengan siapa? Dengan para tengkulak, sehingga mereka menjualkan kepada tengkulak tersebut. Nah ini yang menjadi sesuatu gitu kan ya, sehingga saya harus memulai mencari apa yang kemudian harus saya inovasikan. Nah tidak mau kemudian saya melakukan inovasi model bisnis kecilan, saya mulai merubah, saya pengen bertani atau berternak yang punya penghasilan gitu ya, yang mulai penghasilan setiap hari gitu. Nah akhirnya dari situ kemudian saya mulai berpikir bahwasanya apa ya kira-kira komoditas yang bisa panen setiap hari. Waktu itu saya hanya berpikir kenapa enggak ayam petelur atau bebek petelur, karena memang pikiran saya itu ini kan setiap hari bertelur, jadi ini bisa menghasilkan setiap hari begitu. Nah kemudian kotorannya untuk pupuk ya, karena waktu itu saya juga ternyata memang cost paling besar dalam bertani adalah pupuk. Nah semoga dapat dari situ. Nah akhirnya apa, akhirnya kemudian saya mulai mencoba gitu kan ya. Cuma memang sebelum saya memulai gitu kan, ada pertimbangan lain, yaitu susu sapi gitu kan ya, karena ternyata susu sapi perah juga itu bisa setiap hari dan besar gitu kan, kemudian menghasilkan pupuknya juga dibandingkan unggas gitu. Nah akhirnya kemudian saya memilih itu. Nah saya memilih itu, dan teman-teman semua karena memang tidak ada basic gitu kan ya, jadi saya kemudian investasi beli ke daerah Lembang gitu. Nah kemudian kita bawa ke Serang, apa yang terjadi, ternyata Serang ini kan daerahnya daerah panas gitu, sehingga si sapi itu luar biasa begitu kan ya, mengkhawatirkan, karena ketika nyampe dia kayak stres banget gitu kan, kepanasan yang jelas gitu kan. Wah apalagi jam-jam puncak-puncaknya panas di jam 12 ke atas begitu. Nah ini yang kemudian ini yang menjadikan sesuatu gitu kan, akhirnya saya mulai merubah gitu kan ya, apa gimana caranya gitu untuk bisa si sapi perah ini bisa hidup kemudian berproduksi. Nah akhirnya kemudian saya mulai mencari apa yang kemudian supaya si sapi perah ini bisa aman gitu kan, karena memang dari situ mereka si sapi itu kepanasan, hampir setiap jam 12 ke atas itu saya selalu menyiramnya, itu disiram, karena kalau nggak bersiram mereka bersuara tuh keras. Nah ini yang menjadikan saya catatan. Alhamdulillah begitu teman-teman semua ya, ketika itu memang saya mikir gimana caranya kandang ini bisa sejuk begitu kan ya. Mungkin banyak orang yang berpikir udah dikasih AC aja. Nah saya juga sama gitu, apa dikasih AC aja gitu kan, kita investasi cuma 2,5 juta gitu untuk masak AC gitu, tinggal bikin segala macam, tapi memang ini tidak memungkinkan gitu. Nah akhirnya masa kandang dikasih AC gitu kan. Nah, akhirnya kemudian saya mulai mencari alternatif lain, dan alhamdulillah ketika dalam satu momen di pernikahan gitu kan, saya diundang, saya melihat ada blower yang ada air. Nah, saya investasi lebih blower itu, dan alhamdulillah itu bisa kita optimalkan untuk sapi-sapi itu bisa hidup lebih sejuk lagi lah begitu kan ya. Dan benar alhamdulillah dari situ sapi itu bisa nyaman lah ya. Nah, akhirnya kemudian bisa produksi, walaupun memang waktu itu produksinya menurun ya. Ketika beli kita di Lembang itu per hari 20 liter. Ketika di Serang itu setengahnya, hampir 10 liter, bahkan nggak nyampe. Ah, tapi ada momentum yang luar biasa, karena saya beli 2, nah saya dapat kurang lebih 20-an liter per hari. Dan waktu itu gitu kan, kita jual dengan per liternya 15.000, karena memang ini sesuatu yang baru ya di tempat saya gitu kan. Oh, kemudian ini kita jual, dan alhamdulillah dari 20 liter itu kita sehari bisa dapat 300.000. Nah, ini sebenarnya titik poin semangat gitu kan secara bisnis. Oh, ternyata bisa gitu kan ya. Nah, akhirnya ini yang menjadikan saya untuk kemudian membentuk model bisnis. Kayaknya bisa deh, pertanian peternakan ini kemudian bisa kita atur supaya kita punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Akhirnya kemudian dari setiap hari itulah kita jualan susunya gitu. Nah, kemudian dari setiap minggu dan
bulan gitu kan, akhirnya kita mulai berpikir apa ya, nah mulailah masuklah kambing gitu, karena ternyata kambing juga ada kambing perah, nah kita masuk gitu kan, mulai pemasukan, akhirnya kemudian kita jual setiap minggu dan setiap bulannya akikah dan lain-lain, apa akikah catering gitu tuh, apa namanya tukang sate, nah ini kemudian kita jualkan, kemudian di setiap 3-4 bulan kita panen tanaman-tanaman, sayuran, kita sudah merembet ke cabe, kemudian terong, timun lainnya, dan segala macamnya. Dan kemudian setiap tahun, kita ada momentum kurban. Nah, dari situ baru kemudian di tahun 2015-2016, gitu kan ya, sudah fix tuh, saya menemukan model bisnis. Jadi, saya mengelola jawara ini dengan tani ternak, gimana caranya si jawara ini bisa menghasilkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Nah, ini yang kemudian meringankan saya untuk menjalankan bisnis dan membesarkannya. Nah, ini makanya model bisnis yang kemudian saya terapkan, bagaimana kemudian kita bertani, berternak, bisa menghasilkan penghasilan yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Nah, ini yang menjadikan saya semangat gitu untuk kemudian melakukan usaha di bidang pertanian. Nah, dan ini melengkapi apa yang menjadi niatan awal. Jadi niatan awal adalah amal jariah, begitu kan ya, sedekah ketika kita bertani dan bertanam. Tapi kemudian dalam prosesnya menemukan hal-hal lain dan potensi bisnis yang sebelumnya memang saya nggak menghitung, ini luar biasa yang kemudian kita seriusi, kita tata manajemennya. Dan sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini salah satu hal yang kemudian meyakinkan saya untuk betul-betul serius menggeluti bisnis di bidang ini. Saya kira ya. Itu 4 poin, lumayan padat ya. Atau mungkin teman-teman ingin mengeksplor yang mana begitu, sehingga nanti kita bisa lanjut ke forum diskusi gitu. Ya, siap. Jazakallahu khairan katsir, Kang Agis. Jadi tadi sudah disampaikan ya, banyak materi, kemudian dari pengalaman juga sudah banyak diceritakan, dan menarik ya Kang, jadi sampai dapat bisnis model yang sempurna pun ya banyak trial and error-nya dulu gitu, banyak proses, dan emang butuh mental yang kuat gitu, mulai berbisnis, nah tantangan challenge-nya juga cukup besar. Nah ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Kang, mungkin kita mulai masuk ya untuk diskusi. Ada pertanyaan pertama dari Nurmala. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana dalam Islam dalam menanggulangi hama dan gulma, di mana mereka mengganggu tanaman kita? Terima kasih. Oke. Nah, dalam Islam ya. Ini poinnya ya. Ini pun saya dapatkan gitu kan ya. Saya pernah berdiskusi tentang pestisida sebenarnya, tentang apa menanggulangi hama dengan pestisida, apakah boleh dalam Islam gitu ya. Jadi saya pernah dinasihatin bahwasanya intinya kan kita tidak boleh melakukan perusakan gitu ya. Nah, artinya ketika saya menanyakan itu, langsung saja tuh Ustadz saya menjelaskan bahwasanya ya kalau itu merusak itu tidak boleh gitu kan. Nah, makanya kemudian kan ada beberapa alternatif pestisida organik begitu ya. Nah, sebenarnya kalau lihat saat ini begitu kan ya, harusnya dulu kalau misalkan kita belajar rantai makanan gitu kan ya. Jadi kan harusnya kan hama itu bisa terkendali ketika rantai makanan itu masih ekologisnya masih, ekosistemnya masih berjalan dengan baik ya. Cuman kan sekarang kan nggak berjalan ya, karena mungkin ulernya udah ditangkepin gitu kan, si burungnya yang biasa makanin belalangnya itu ditembakin dan segala macam, sehingga kemudian ini harus ada rekayasa. Nah, salah satu rekayasanya adalah penanggulangan hama melalui pestisida ya. Dalam Islam yang saya ketahui dan ini saya dapatkan dari kiai saya di Ponpes Al Munawir begitu, karena memang salah satu mentor saya begitu kan ya, Pak Kiai di Ponpes Al Munawir itu, yang memang tidak membolehkan karena selama ketika pestisida itu merusak gitu. Nah, makanya disarankan kalau memang ada gitu kan ya, ada hal yang tidak merusak lingkungan, itu bisa dioptimalkan dipakainya itu gitu. Karena bagaimana nanti banyak kalau misalkan ada kalau di padi itu biasa kalau di tempat kita ini pengalaman saya itu pakai keong gitu kan, kemudian diinikan kemudian kalau untuk pestisida kita biasa pakai daun di serang itu ada namanya daun entutan gitu sebutannya, daunnya itu sangat bau banget. Nah, ketika kemudian di blender kemudian diracik, nah itu bisa jadi
pestisida organik dan segala macam. Nah, cuma memang dalam skala besar gitu kan ya, dalam skala besar, dalam skala pertanian besar memang ini sangat-sangat pro challenge yang sangat besar. Nah, ini yang kemudian apa namanya PR kita ya, untuk kemudian bisa mencari yang jauh lebih efektif, efisien. Jujur selama ini juga kita sangat-sangat apa namanya ya mengurangi lah ya terkait tentang pestisida gitu, enggak makan kita tidak gitu kan. Cuma memang yang jadi repot kan dalam satu kawasan gitu ya, wah semua pakai pestisida, kalau kita nekat nggak pakai sida, semuanya hamanya itu pada ke kita. Nah, ini yang menjadi PR dan challenge kita. Nah, itu mungkin ya jawaban dari saya terkait tentang hama, apa penanggulangan hama ya, sebisa mungkin jangan merusak, karena Islam tidak boleh merusak lingkungan, tidak menyarankan untuk melakukan perusakan. Iya, Mas. Terima kasih Kang. Ya, menarik ya. Saya juga sempat dapat sharing waktu itu Kang dari salah satu dosen. Okay. Jadi ada poin menarik bahwa ya makhluk hidup juga, walaupun itu beberapa mungkin kita sebut hama, ya, mereka juga istilahnya punya hak gitu ya. Dari beberapa tanaman-tanaman itu mereka punya hak juga. Jadi ya, mungkin poinnya sama lah. Jangan sampai ada batasan, mungkin kita bisa mengkontrol, tapi ya kita harus cerdas juga mungkin ya, sebisa mungkin meminimalisir kerusakan, karena banyaklah alternatif yang dapat kita gunakan. Banyak sekali Mas. Setiap wilayah itu pasti punya apa namanya ya, local wisdom sendiri untuk melakukan pengendalian hama dan gulma. Kalau di tempat saya itu pakai buah maja untuk apa namanya hama hama tanaman padi itu disemprotkan. Banyak sekali gitu ya. Nah, dan itu sebenarnya para petani juga banyak yang tahu begitu. Cuma memang kalau skala besar kemudian harus continue, ini kadang menjadi PR begitu. Oke, siap. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh, boleh. Ini pertanyaan dari Wildan Saputra. Izin bertanya, apa saja hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan lokasi usaha pertanian atau atau peternakan? Kalau pertimbangan sebenarnya, kalau menurut pengalaman saya begitu kan ya, lokasinya bukan menjadi pertimbangan utama sebenarnya, selama masih bisa diakses oleh mobil gitu kan ya. Kemudian yang lainnya juga apa namanya ada gitu, kesediaan air dan segala macam. Mungkin ini aja mungkin ya. Iya, jadi nggak kalau saat ini sih nggak perlu strategis banget gitu ya. Saya aja apa namanya beternak itu jauh banget di pelosok gitu kan. Ada satu unit usaha plasma saya di jauh banget di pelosok. Jadi ya justru menurut orang ini nggak ini dan segala macam, justru di situ menurut saya ya potensial. Karena apa? Kalau pemasaran kan sekarang sudah semuanya terkoneksi dengan online. Ya, kebetulan memang kalau Jawara ini hampir 75% kita pemasarannya online. Jadi udah tidak inilah. Nah, tinggal kemudian kita di setiap wilayah kita ada satu kandang gitu untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut ya. Mungkin pertimbangan untuk pertanian ya, yang pertama ya harus ada akses air sih sebenarnya, air, karena memang air menjadi penting ya. Kemudian kalau untuk peternakan sebisa mungkin banyak akses tanaman apa namanya limbah pertanian lah gitu ya. Nah, misalkan ketika saya memilih kemarin baru buka kandang sapi baru gitu kan ya. Itu ada di wilayah yang memang sentranya padi gitu kan, karena memang saya ingin mengfermentasi jerami ya untuk menjadi pakan. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan begitu. Itu sih pertimbangan saya dalam memilih tempat begitu ya. Tapi kalau sekarang kalau saya yang penting tempat itu murah dan bisa diakses aja, sikat gitu ya. Ya, karena air tinggal di ngebor gitu kan. Oke. Okay. Lebih ini juga ya Kang ya, upaya kita memakmurkan bumi juga gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala kondisinya kurang strategis, ya kita yang sesuaikan gitu. Nah, itu sebenarnya. Makanya kan sama kayak saya tadi cerita tentang sapi perah. Nah, memang tempat saya yang panas ini cocok untuk sapi perah. Enggak kan? Tapi kemudian selalu ada jalan gitu kan. Dengan apa? Dengan kasih blower. Blower yang ada airnya. Sehingga ya bisa mengkondisikan kandang itu menjadi lebih sejuk lagi gitu kan. Jadi ini juga menjadi challenge kita juga gitu kan. Untuk kemudian merekayasa sedemikian rupa. Sehingga komoditas yang kita tanam di wilayah tersebut itu bisa optimum gitu. Menarik ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Tunggu. Menarik juga kan. Ada pertanyaan dari Regi Iskandar. Ini ada 3 pertanyaan sekaligus, Kang. Mungkin disampaikan satu-satu aja dulu ya. Pertama, maaf Kang sebelumnya, kenapa Kang Nur Agis terjun ke ranah legislatif? Apakah ada ladang dakwah lain yang lebih besar atau korelasinya masuk legislatif dengan dunia pertanian atau peternakan? Misalnya pengen nawarin solusi kebijakan buat pertanian atau yang lain. Oke, ya. Sudah ya. Ini saya jawab. Oke.
kenapa saya memilih menjadi akhirnya menjadi anggota legislatif. Jadi teman-teman semua, selama 6 tahunan lebih gitu saya bergelut di bidang pertanian itu kan ya. Ada hal-hal yang sebenarnya gitu kan ya bisa diterimakan secara maksimal gitu kan dari sisi kepemerintahannya gitu kan ya. Karena apa? Karena di pemerintahan itu punya kebijakan dan punya anggaran. Nah, kebijakan anggaran ini sebenarnya bisa dapat membantu para petani peternak itu melakukan pertumbuhan atau scale up lah gitu kan bahasanya. Nah, selama ini anggaran dan kebijakan itu tidak berbasis pada kebutuhan atau konteks yang sekarang sedang di apa namanya menjadi satu prioritas begitu. Nah, makanya kemudian saya mau masuk deh, karena memang mereka nggak ada anggarannya alasannya. Mas Agis ini nggak ada untuk pembangunan ini, nggak ada anggarannya untuk pengembangan peningkatan populasi ternak kadang segala macam. Padahal gitu kan, ketika saya kebetulan baru beberapa bulan ya, sebelum tahun mungkin 8 bulanan lah ya, 7 atau 8 bulanan lah, saya lupa gitu. Nah, menjadi anggota legislatif itu ternyata banyak banget gitu yang bisa kemudian saya lakukan ya. Pertama gitu kan ya, saya bisa kemudian menganggarkan untuk penyediaan bakalan indukan yang tersertifikasi yang bagus, sehingga nanti ini peternak-peternak di lokasi di daerah saya itu akan melakukan apa namanya perbaikan keturunan. Karena begini, di tempat saya ini banyak peternak-peternak yang kemudian apa ya, kawin silang mungkin bahasa ininya ya, sehingga menurunkan kualitas si ternaknya. Jadi kalau sudah itu udah berantakan gitu kan genetikanya, dan ini sangat-sangat tidak efisien karena ketika kita kasih makan sedemikian rupa maksimum tapi ya pertumbuhannya nggak enak. Kita ingin memperbaikinnya tuh. Jadi indukan-indukan ini harus diberikan indukan-indukan yang terbaik supaya nanti anak-anaknya terbaik juga gitu. Nah, ini yang kemudian kita anggarkan gitu kan. Bayangkan. Jadi, wah, ternyata bisa gitu kan ya 2 miliar untuk program itu. Nah, kemudian juga untuk terkait tentang pendampingan petani peternak yang notabene itu kebanyakan adalah penyuluhan gitu kan, penyuluhan dan sosialisasi, dan itu aja gitu kan ya. Kemudian kita kita ubah gitu kan ya rencana kerjanya begitu, dengan apa, dengan kegiatan yang memang betul-betul apa yang memang dibutuhkan gitu kan ya. Ketika memang dibutuhkan bagaimana cara cara membuat pakan ternak yang efisien, nah itu kita pelatihan di sana. Bagaimana kemudian bisa membuat pupuk kompos dan segala macamnya, jadi kita ke arah yang lebih teknik dan memang dibutuhkan itu. Jadi luar biasa. Jadi makanya ketika saya menjadi anggota legislatif itu begitu kan ya, ternyata saya sedikit mampu menguatkan gitu kan, ataupun sedikit mampu bisa memberikan manfaatan yang jauh lebih besar lagi gitu kan ya, terutama karena di DPRD kan tugasnya budgeting, jadi saya mulai menganggarkan untuk pembangunan dan segala macam, dan kemudian di pengawasan juga kita ngawasi betul-betul supaya anggaran ini terserap pada para petani peternak untuk kemudian pengembangan peningkatan produktivitas dan peningkatan populasi gitu kan ya, kemudian perlindungan pada petani peternaknya juga. Dan sekarang mungkin kita sedang mengusulkan pembentukannya BUMD Agro untuk apa? Salah satunya untuk mengatasi persoalan pemasaran dan persoalan tentang permodalan gitu kan ya. Jadi harapannya nanti ada BUMD Agro, ketika petani itu mau menjual sudah BUMD Agro ini yang akan menyerapnya begitu ya. Jadi kayak Bulog lah gitu kan, kita serap dengan harga yang memang terbaik, kemudian ya Pemkot bisa mengeluarkan surat edaran bahwa saja beras PNS minimal begitu kan ya bisa disuplai dari BUMD ini. Jadi kan sudah mulai itu. Nah, kemudian permodalannya juga gitu kan, jadi kalau pupuk lah ini dan segala macam itu bisa kita sediakan. Nah, ternyata luar biasa gitu kan ya, jabatan strategis itu kalau memang kemudian kita bisa optimalkan. Cuma memang dalam challenge-nya di DPRD kan ini kolektif, kolegial ya, jadi memang saya harus menyusun kekuatan juga gitu kan dengan anggota dewan yang lain supaya memang apa yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita rencanakan bisa goal ya, kita harus kemudian ini, karena ini yang jadi challenge dan tantangan bagi saya. Tapi alhamdulillah sih, selama mereka tahu bahwasannya manfaatnya, kemudian programnya jelas, dan yang paling penting adalah efeknya gitu kan, efek apa yang kemudian ditimbulkan gitu kan dari kegiatan yang kemudian kita anggarkan gitu. Nah, ini sih sebenarnya, jadi saya semakin semangat jadi DPRD, walaupun memang tidak menutup kemungkinan juga ada DPRD yang memang ya, orientasinya proyek gitu kan ya, jadi kalau nggak ada keuntungan bagi dirinya apa yang dianggarkan dan segala macam. Nah, ini mungkin cerita saya terkait tentang itu. Mungkin selanjutnya mungkin Mas mana lagi ya, siap. Ini ada dua pertanyaan tadi ya dari orang yang sama. Cuman mungkin bisa dirangkum karena dirangkum aja ya. Siap. Ya, jadi
Ini tentang manajemen di perusahaan, Kang. Kan manajemen SDM, ada komponen spiritualnya nggak? Mungkin ada amalan untuk pegawai gitu ya, seperti sholat duha. Atau mungkin kamu boleh share juga katanya. Jadi tiga amalan gitu yang akan rekomendasi nggak? Yang akan rasa sekarang tuh bisa merubah gitu, bisa menginspirasi segala macam. Mungkin ada tiga amalan akan yang gitu yang bisa menginspirasi kita. Amalan saya pribadi. Iya. Amalan saya manajemen. Oh, di manajemen perusahaan. Oke, kalau di Jawara Farm itu kita wajib namanya meeting pagi. Nah, meeting pagi itu komponen kegiatannya adalah doa bersama. Jadi, semua diawali dengan doa. Dan kemudian setelah itu, selanjutnya sesi pembacaan Al-Quran gitu. Nah, ini pembacaan Al-Quran secara bergantian dan maknanya. Nah, kemudian sharing gitu ya, terkait tentang terjemahannya. Nah, baru setelah itu mereka saling report ya antar divisi gitu ya. Setelah itu kemudian mereka langsung melakukan aktivitasnya. Itu sih. Tapi yang jelas gitu kan, kayak sekarang ini gitu kan ya. Memang kita betul-betul dampingi ya. Kita dampingi betul-betul untuk mereka mau menjalankan kewajibannya gitu kan. Seperti sholat lima waktu tepat waktunya. Karena memang kondisinya gitu kan, memang beberapa aktivitas pertanian peternakan itu kadang berbenturan gitu kan, nanggung gitu kan ya, kalau udah di sawah gitu kan, kemudian azan harus mandi dulu kan, kemudian sholat, kemudian ke sawah lagi, kadang banyak tuh yang agak bandel gitu kan, akhirnya mengakhirkan dan segala macam. Nah, makanya kalau dari kita itu menerapkan gitu kan jam kerjanya ya 1 jam sebelum duhur, break istirahat apapun kegiatannya, nanti setelah itu jam 1 kemudian melakukan aktivitas lain. Nah, sebisa mungkin memang kita harus menciptakan kondisi manajemen yang membuka peluang mereka untuk melakukan ibadah tepat waktunya ya. Nah, karena ini harus dibentuk dari kita sendiri gitu, dari owner atau pimpinan, dan kita contohkan begitu. Nah, kayak sekarang puasa begitu. Nah, ini juga mereka betul-betul kita targetkan untuk tilawah masing-masing, report gitu kan di grup WhatsApp gitu, dan alhamdulillah memang ada yang mencapai, ada yang enggak, tapi dari proses itu yang jelas mereka sudah mulai paham gitu apa yang menjadi kewajibannya sebagai muslim gitu kan. Nah, itu sih Mas. Kalau amalan saya sih apa ya, paling satu gitu kan ya, baik sama orang tua gitu. Jadi senantiasa meminta doanya gitu kan ya. Dan yang bagi yang masih punya orang tua itu ini banget harus berkhidmat lah ya, harus betul-betul disayang betul lah gitu kan ya. Nah, ini karena ini menjadi amalan saya sebenarnya, dan memang saya juga merasakan betul gitu kan. Jadi bahkan saya rutin gitu, kalau memang saya ketika ada sesuatu yang terasa berat gitu, pasti saya datang sama ibu saya gitu kan. Kemudian sujud begitu kan. Mungkin agak-agak ini ya, saya juga pertama kali ketika saya sujud diketawain juga sama, ini apa-apa segala macam. Tapi setelah mulai ini, oh iya udah gitu. Nah, mungkin kalau untuk milenial itu kayaknya malu-malu begitu. Tapi ya setelah, karena ini yang menjadi ikhtiar saya untuk minta doa restu, kita lakukan. Nah, selain dari itu adalah, jangan pernah tinggal salat duha. Nah, ini menjadi penting karena ini boy, kalau ya di kantor kita itu udah sholat duha itu menjadi kewajiban gitu ya. Kalau misalkan nggak sholat duha gitu kan ya, pasti kita akan kasih punishment begitu kan, macam-macam gitu kan, yang memang mendidik gitu, misalkan bersihin kantor dan segala macam. Nah, itu selanjutnya apa ya, sedekah mungkin. Nah, itu sih Mas, sama ini deh terakhir, sering berbagi gitu kan, baik berbagi ilmu lah, berbagi apapun yang kita miliki, udah gak usah terlalu dipikirkan, jadi terus aja berbagi gitu, walaupun dalam segi kesempitan lah, gak punya apa-apa dan segala macam, kalau ada yang bisa dibagi, kita bagi. Nah, ini itu mungkin amalannya ya. Insya Allah, ya, kasih banyak Kang, sangat menginspirasi. Ini saya izin menambahkan sedikit ya, ini cukup menarik juga sih tentang manajemen SDM di perusahaan. Jadi saya sempat baca, pelajari, ada istilahnya infrastruktur rezeki gitu. Jadi pentingnya kita punya sistem manajemen SDM yang baik gitu, kita mencari keberkahan. Kalau misalnya kita punya teman-teman, tim yang orang-orangnya itu solih gitu ya, yang baik, mereka kan pasti berdoa gitu ya, dimudahkan rezekinya, dan ketika doa itu mereka diijabah, rezeki mereka itu kan melalui kita. Jadi ya itu tadi dengan adanya ini ya, amalan-amalan untuk di SDM tadi kan, seperti di awal dengan doa tilawah gitu, insya Allah itu dapat menambah keberkahan, kemudian dapat meningkatkan derajat ketakwaan ya, kesolehan tim di manajemen, dan itu
Kemudian nanti jalan-jalan rezeki daripada mereka itu akhirnya disalurkan ke perusahaan. Ya, luar biasa. Masih ada pertanyaan cukup banyak, Kang, ya? Semoga cukup waktunya. Siap. Kalau nggak, nanti jadi, kita bisa ajak di WhatsApp. Oh iya, siap. Habisin aja. Kalau dulu, nah ini kan. Pertanyaan berikutnya dari Imam Fauzan. Izin bertanya, passion saya lebih ke bisnis tani. Pertanyaannya, bagaimana cara memulai action yang tepat dalam berbisnis? Apakah ada poin-poin yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu antara poin 1 sampai 4, variabel pertanian dari yang sudah dijelaskan tadi? Oke, poinnya gini. Poinnya adalah sebelum mulai, saya menyarankan magang. Nah, misalnya passionnya adalah budidaya cabai, magang dulu ke petani cabai yang memang sudah jalan, sudah apa namanya istilahnya ya, sudah pengalamannya banyak lah gitu. Nah, jadi saya kira magang. Jadi dari situ baru kemudian teman-teman bisa jadi mitranya tuh, mitranya atau bisa menjadikan dia mentor. Dari situ pelan-pelan ya. Jadi makanya menurut saya untuk meminimalisir resiko adalah dengan magang di komoditas yang memang ingin digelutinya gitu. Jadi mas, magang aja mas, begitu ya, saran saya begitu. Jadi menyiapkan semuanya, mentalnya nanti di situ, ilmu pengalamannya, melatih skill di situ semuanya. Nanti baru setelah itu teman-teman ya minimal jadi mitranya aja dulu gitu kan. Nanti akan menemukan pola bisnisnya sendiri. Ya, baru dari situ kemudian silakan teman-teman explore sendirinya dah. Dan biasanya nanti akan ya membentuk pola suksesnya sendiri-sendiri gitu. Sip, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ferandi. Assalamualaikum, Kang. Boleh sharing tentang gambaran alur bisnis pertanian, penyaluran dan penjualannya kemana saja, beserta tantangan dan cara mengatasinya. Oke ya. Nah, pertama, kalau pengalaman saya, gitu kan ya, kalau dari penjualan itu, kalau saya nih, kalau Jawara Farm ya, ketika kita mau memilih komoditas yang akan kita produksi, itu yang pertama kita harus berangkat dari kebutuhan. Jadi, ada pesanan dulu. Nah, sekarang kita misalkan, kita dapat proyek gitu ya, pengadaan domba 1.000 ekor. Nah, itu baru kemudian kita langsung fokus ke situ. Nah, syukur-syukur ada PO-nya. Nah, jadi dari situ ya. Nah, kemudian gimana alurnya? Tergantung sebenarnya. Kalau memang B2B gitu kan, kita mensuplai apa namanya vendor-vendor, misalkan vendor supermarket ataupun vendor rumah potong yang gede gitu kan ya, resto dan segala macam. Nah, itu B2B ya. Atau kemudian kita bisa jual langsung ke konsumen. Nah, ini juga berbeda ya. Alurnya dari mana ya? Mungkin alurnya ya kalau misalkan kita mulai dari budidaya ya, misalkan kayak bertani gitu kan ya. Alurnya ya mulai menyiapkan tanah, lahannya gitu. Tapi tadi ya, tapi harus memastikan ini akan dijual ke siapa. Ini siapa konsumennya gitu ya. Ini siapa yang akan beli. Nah, kalau ini udah kepegang gitu kan alurnya, baru ke bawah langsung eksekusi. Eksekusi pengelolaan lahannya dan segala macam. Jadi jangan sampai alurnya ngolah lahan dulu, kemudian melihara dan segala macam, setelah panen bingung mau jual kemana. Nah, ini nggak boleh karena memang produk hasil panen pertanian itu kan nggak kuat lama gitu ya. Jadi nanti akan mengalami susut dan segala macam. Makanya pastikan sebelum panen itu sudah ada pasarnya, sudah ada pembelinya. Yang lebih aman lagi sih kita produksi menyesuaikan dengan kebutuhan atau orderan atau PO lah bahasa sekarang ini. Jadi makanya kalau di kita nih sudah apa yang kita produksi itu berarti yang PO yang masuk gitu. Misalkan kebutuhannya beras salah satu koperasi gitu kan ya, itu kurang lebih 10 ton per minggu. Nah, artinya oh ya berarti sebulan 40 ton. Nah, kita mulai itu setup tuh mana nih ininya yang kemudian bisa diproduksikan, termasuk kambing mana nih yang misalkan akikah kita buka supplier, ada supplier yang memang membutuhkan misalkan sebulan misalkan dia butuh 300 ekor ya, kita produksi tuh, nanti kita akan kondisikan ini. Jadi itu alurnya budidaya step by stepnya ya, umum ya. Kalau misalkan bertani kan olahan, kemudian pembibitan, kemudian benih menjadi bibit, kemudian pindah tanam, kemudian perawatan, penyiraman, pemupukan, sampai panen, kemudian alurnya ke pasar ya. Nah, jadi nanti tinggal pasar kita tentukan, kita mau main bisnis ke bisnis B atau B2C gitu. Nah, ini yang menjadi itu sih alurnya kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Kang. Assalamualaikum, Kang Nur Agis, izin bertanya. Maaf, sebelumnya tadi nggak sempat lihat video di awal. Kalau di Jawara Farm itu sistemnya bermitra dengan petani dan peternak sekitar atau dikelola sendiri dengan mempekerjakan warga sekitar, Kang? Terima kasih. Kita sistemnya ada tiga ya di Jawara Farm. Pertama, ada yang mitra. Jadi kalau mitra ini skemanya bagi hasil gitu ya. Biasanya nanti bagi hasilnya seperti apa, nanti kita ajak musyawarah bahwasanya kita ada proyek ini, pemesanan ini, kita butuh sekian. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan ini segala macam, nanti kalau panen, nah ini kan bagi hasil ya,
50-50 ya. Nah, ini satu ya. Jadi kita ada mitra. Nah, kemudian di tempat kita juga ada unit-unit produksi yang memang kita mempekerjakan masyarakat sekitar. Nah, itu juga kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita biasanya memberikan menitip begitu ya. Biasanya banyak orang yang kemudian kayak misalkan kandang nih ya, dia sudah kesulitan gitu untuk kemudian mengisi kandangnya gitu kan. Nah, kemudian dia minta ya udah nanti setelah itu kita titip gitu kan ya. Kemudian baru kita mereka urus. Nah, kemudian dijual lagi, kemudian setelah dijual itu kemudian dibagi hasil gitu kan, bagi hasil dia udah berapa produksi yang kemudian ini berarti ini untung net profitnya kita bagi. Nah, jadi itu Mas, jadi ada beberapa skema dan tergantung si peternak atau kelompok tani, kelompok ternak itu gitu kan ya. Jadi ada yang dia pengennya udah saya mau sistemnya kerjalah gitu ya, kerja untuk melakukan ini segala macam, pokoknya taunya dia melakukan aktivitas pekerjaan gitu, jadi kita yang iniin, mereka yang kerja gitu. Lanjut. Siap Kang, ini berikutnya pertanyaan dari Doni Puji Laksana. Izin bertanya, saya saat ini bertani di hidroponik. Kesulitan saya saat ini yaitu teknis pemasaran penjualan sayurnya. Lalu bagaimana ya cara melakukan pemasaran? Oke. Nah, pertama, ya sebenarnya sebelum mulai bisnis hidroponik, harusnya riset pasar dulu masnya nih. Jadi artinya pastikan dulu ada pasarnya ya. Pastikan dulu siapa pembelinya, siapa ya konsumennya gitu. Nah, kalau sudah itu baru produksi gitu. Nah, kalau sekarang kan produksi itu ya baru sulit gitu. Nah, ini memang jadi persoalan gitu. Nah, tapi kalau sudah terlanjur sekarang mulai bangun sistem sales marketingnya gitu kan. Dengan apa? Bisa mengoptimalkan, tergantung wilayahnya, bisa dioptimalkan baik secara online maupun offline. Kebetulan kalau di Jawara ini ada wilayah-wilayah memang kita jual secara online kayak di perkotaan, tapi ada yang memang kita jual secara offline gitu ya. Karena memang ya kebanyakan masyarakat atau target konsumen kita kan misalkan ibu-ibu gitu kan ya, mak-mak gitu ya, memang tidak terkoneksikan internet dengan baik ya, karena mungkin walaupun dia punya Android ya paling jago bisa WhatsApp, yang lainnya enggak gitu lah. Nah, ini menjadi kita ini karena jadi dari situ kemudian bisa membangunnya ya. Nah, kalau dari Jawara sendiri sih kita bangun sistem reseller. Jadi reseller kita bangun di setiap perumahan maksimal 2 gitu kan ya. Kalau misalnya ada 2 kita akan buka di setiap kelurahan maksimal 5 gitu kan ya. Jadi kemudian di kecamatan itu pokoknya total harus ada maksimal mentok adalah 10. Nah, ini kita bangun, kita buat resellernya. Nah, ini kemudian kita selalu update gitu kan, dan kita selalu menerima PO-PO dari kebutuhan para reseller-reseller itu. Kayak sekarang ini butuh daging ya buat lebaran ya. Udah tuh mereka sudah mulai mulai mesan gitu kan, pre order lah. Kemudian baru kita eksekusi. Kita akan potong berapa ekor sapi gitu kan. Nah, ini. Jadi itu Mas. Ini menarik juga sih karena tadi berkaitan ya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi ini cukup kunci juga ya Kang buat riset pasar gitu. Kita mastiin udah ada pasar yang bisa kita tuju. Mungkin kalau terkait teknisnya tuh Kang, riset pasar tuh kayak gimana ya? Apa kita emang survei ya? Gimana Kang? Kalau saya ya sekarang sudah menemukan polanya gitu ya. Riset pasar itu kita bisa lihat mengamati kompetitor. Kita bisa wawancara kompetitor. Maksudnya apa? Kebutuhan dari ya mereka kan akan ini ya apa namanya sudah melakukan pemasaran ya. Kita tanya aja itu kalau kita nih biasanya teman-teman sales marketing nih langsung ke lapangan untuk ya meriset si kompetitor dengan ya tadi secara ini kita ingin mengetahui informasi, intinya aja kita dapat informasi bahwa oh di situ ada kebutuhannya berapa, terkait harga itu seperti apa gitu kan ya, kemudian pelayanannya seperti apa. Nah, dari situ sebenarnya itu menjadi basis data kita untuk merancarkan sales marketing yang memang itu betul-betul tepat gitu ya di segmen yang memang kita tuju gitu. Itu yang cara mudah lah, cara mudah yang sekarang kita lakukan gitu kan ya. Itu ya. Oh, di sini oh ya ada ini gitu kan, ada penjual kurang saya tuling segala macam. Biasanya kita diskusi dan segala macam gitu. Ngobrol teknisnya seperti itu sih, Mas. Jauh lebih cepat. Ya, siap. Menarik-menarik kan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari cerita perjalanan hidup kakak. Kakak pernah gagal beberapa kali di awal. Saya ingin tahu apa motivasi kakak untuk balik bangkit saat kakak berada di keadaan terpuruk. Nah, motivasinya nih kan. Karena saya yakin, seperti yang saya ungkapkan di awal bahwasanya salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat adalah, gitu ya, menjadi petani dan peternak, gitu ya. Karena ada amal jariah di situ. Ketika kita bisa menghasilkan pangan terbaik dimakan oleh dokter, guru, mereka melakukan aktivitas, mereka menciptakan karya. Nah, kita ikut dapat amal jariahnya dari situ semangatnya. Nah, kemudian yang menguatkan saya juga adalah bahwasanya
Sebenarnya kan bertani, berternak ini kan ada beberapa di hadis dan di Al-Qur'an ya. Jadi waktu itu saya cuma mikirnya adalah ketika saya pun gagal gitu kan ya. Yang jelas saya sudah berusaha untuk mengaktualisasikan apa yang ada di Al-Qur'an dan di hadis. Sehingga ini yang menjadikan saya semakin semangat gitu tuh. Walaupun gagal karena tadi boleh gagal dunia tapi insyaallah lah di akhiratnya tidaklah, karena mungkin kita bisa berkontribusi walaupun kecil sedikit tapi itu kemudian dimakan oleh ini kita bersedekah dan segala macamnya. Nah, ini yang menjadikan kekuatan saya sih, gitu, Mas. Dilanjut lagi mungkin ya, Kang? Iya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Anissa Rohendi. Bismillah, Kang, izin bertanya. Kalau peternak atau pembudidaya baru, kan pasti belum punya jaringan pemasaran. Betul. Jadi, betul. Dalam pemasaran di awal. Pertanyaannya, Kang, mana yang lebih direkomendasikan? Beternak sambil cari jaringan, atau kita fokus dulu memaksimalkan ternak kita, baru setelah itu mencari pasar untuk pemasaran? Maksimal okay. Di sini dalam hal kualitas, baik produknya atau proses beternaknya. Oke. Okay. Ya, dulu saya mensiasati ketika saya tidak punya banyak jaringan adalah dengan membentuk komunitas. Jadi dulu komunitas yang saya bentuk adalah namanya komunitas Banten Bangun Desa, di mana para petani peternak itu yang masih muda masuk ke dalam anggota itu. Saya buat sendiri begitu. Karena akhirnya kan lumayan tuh, mulai ada 8 orang, 16, bahkan sekarang sudah hampir 200-an begitu kan. Membersnya yang semuanya memang aktivitasnya di desa, ada yang bertani dan bertenang dan segala macamnya. Ini yang kemudian saya optimalkan dengan membentuk sendiri. Nah, tapi sebenarnya gitu kan, saat ini itu hampir setiap daerah sudah ada itu komunitas-komunitasnya. Ini komunitas petani. Apalah di situ ada komunitas jahe lah untuk serang jangan ataupun himpunan peternak domba kambing serang dan segala macam. Nah itu bisa gabung, nah bisa bergabung ya, bisa belajar banyak, dan nanti sebenarnya komunitas-komunitas petani atau peternak ini luar biasa sebenarnya dari hal apa namanya saling keguyubannya gitu ya, saling memberikan solusi ketika memang salah satu ada yang mengalami kendala, kemudian mensupport dan satu sama lain dan segala macamnya. Nah makanya ini bisa dioptimalkan ketika memang kita ingin memulai terjun di bidang pertanian dan peternakannya. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang kalau menurut saya keharusan lah ya, supaya kita bisa punya kanan gitu. Minimal kalau waktu dulu saya membentuk komunitas Banten Bangun Desa itu, minimal saya tempat curhat lah ya, ketika saya jenuh lah, saya kemudian gagal, tipu dan segala, saya ceritanya ke teman-teman di komunitas itu gitu ya, sehingga mulai banyak support secara mental gitu kan, akhirnya oh ya langsung bangkit lagi dan segala macamnya. Nah, saya kira itu mungkin Mas, jadi bisa dioptimalkan tuh komunitas-komunitas, hampir setiap daerah itu udah ada tuh, mau apa petani, nah itu bisa gabung lah gitu kan, nanti di situ bisa mengoptimalkan ya. Nah, terus bagaimana? Apa sambil berjalan jadi geraknya atau apa? Juga bareng-bareng ya. Yes, dan sih luar biasa begitu kan. Kirain kan sama gitu kan. Ini ada peternak. Nanti pas pemasaran kita akan bersaing dengan mereka, ternyata enggak gitu. Ternyata kurang gitu. Justru dari ada di situ mereka saling support. Ketika mereka kekurangan ini, ada nggak yang punya nih? Oh, saya punya. Ini luar biasa. Nah, ini saya kira perlu dioptimalkan sama teman-teman semua, apa namanya, asosiasi atau himpunan yang sudah ada di setiap wilayah dan setiap daerah gitu kan. Nah, untuk sarana silaturahim, untuk upgrade ilmu, untuk upgrade harga, untuk apa namanya ya, kolaborasi dan sinergi. Nah, itu bisa dioptimalkan. Itu sih. Ya. Masuk ya pertanyaan berikutnya. Okay. Dari dia. Assalamualaikum, Kak. Mau bertanya, dalam berbisnis bagaimana agar kita tidak terjebak menjadi serakah atau kapitalis atau memonopoli pasar? Karena bila bisnis sudah besar, biasanya akan muncul sifat itu. Oke, ini kembali lagi pada niatan dia berbisnisnya untuk apa sih gitu. Ya. Jadi dia misalkan itu goalnya apa sih gitu kan ya. Kalau dia enggak punya goal dan niatan awal yang salah, udah pasti tuh nanti akan menemukan godaan-godaan itu gitu kan ya. Nah, kalau saya pribadi sih kan karena bisnis ini saya ingin mengumpulkan amal jariah lah begitu. Jadi ketika itu tidak menjadikan saya mendapatkan amal jariah, ya ngapain gitu, nggak saya lakukan. Nah, makanya saya selalu bilang ke teman-teman bahwasanya ya banyak orang yang bilang, oh, masa lu sudah sukses, saya belum sukses begitu, karena
sukses menurut teman-teman dengan menurut saya itu beda gitu kan. Karena menurut saya itu sukses itu ya husnul khotimah gitu kan. Jadi saya memastikan gitu kan. Karena saya belum tentu nanti apa husnul khotimah atau seperti apa begitu kan ya. Karena setiap orang kita nggak tahu gitu kan ya akan mati seperti apa. Nah, makanya saya memastikan menjaga sedemikian rupa untuk itu. Nah salah satunya termasuk ke bisnisnya ini gitu. Jangan sampai kemudian saya serakah, kemudian wah macam-macam gitu yang merusak dan segala macam, kemudian saya meninggal gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya saya menjaga itu. Dan yang paling penting adalah niatan kita di awal itu apa gitu. Karena niatan awal saya adalah amal jariah. Pokoknya saya pengen mengumpulkan amal jariah sebanyak-banyak supaya apa? Supaya ini bekal saya nanti next saya pulang gitu kan. Dalam artinya saya meninggal itu. Nah, kalau hal yang serakah itu kan jelas ya tidak mendatangkan amal jariah gitu. Justru menimbulkan kerusakan dan segala macam. Dia tidak akan. Jadi kembali lagi ke niatan awal dia mulai terjun itu mau apa? Karena ini sangat mempengaruhi nanti ke depannya. Dan yang paling penting adalah untuk mengingatkan itu, kita harus punya mentor. Dan alhamdulillah saya mentor saya banyak, dan salah satunya Pak Kiai dan Bu Nyai itu yang selalu mengingatkan supaya saya nggak usah terlalu serakah, kemudian jangan lupa berbagi. Nah, ini yang paling penting. Sehingga ada yang mengerem, ada yang memberikan masukan, ada yang membimbing supaya kita tetap berada di jalur yang benar. Karena godaan saat ini tuh luar biasa gedenya. Nah, makanya ini harus penting juga ya, kita punya mentor yang memang punya mengarahkan goal kita. Itu Mas Paras. Itu tadi ya, jadi menarik juga ini. Untuk memperoleh mentor, jadi gak hanya sekedar mentor yang bisa ngebimbing di pertanian ya, tapi mentor secara spiritual juga kita butuhkan. Betul. Ini ada pertanyaan dari Izhar Frandi, tapi mungkin tadi sudah terjawab ya, pertanyaan tentang jejaring pasar, tadi jawabannya dengan kita bisa bentuk komunitas atau gabung gitu ya, komunitas kelompok tani yang sudah ada, karena keguyubannya bagus, nanti kita bisa belajar di situ. Itu sudah jawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini dari sobatnya Kang, dari Kak Ahmad Jilul. Oh iya. Kalau mau daftar magang di Jawara Farm atau jadi mentinya Mas Agis, gimana caranya? Khusus untuk Jilul harus nikah dulu ya. Jadi saya nggak nerima jomblo gitu. Khusus untuk Jilul. Nah, kalau untuk magang, insya Allah kita terbuka. Jadi semua boleh magang, tapi dengan persyaratan tidak apa namanya. Jadi banyak yang minta, Mas saya magang ya 2 hari, 3 hari. Saya bilang, kamu mau ngapain 2 hari, 3 hari doang gitu. Seminggu aja saya tolak gitu kan. Sebulan aja masih pikir-pikir. Karena kalau menurut saya kalau mau magang, emang harus betul-betul gitu kan ya. Makanya magang di tempat saya itu minimal sebulan gitu ya. Jadi minimal sebulan. Karena saya kasihan lah kalau misalkan cuma 2-3 hari. Walaupun, no Mas kayaknya cukup 2-3 hari. Iya secara teoritis dan segala macam. Tapi kan dia tidak merasakan siklusnya seperti apa. Makanya dari mana-mana pun, termasuk kemarin yang dari Malaysia pun gitu kan ya, dia minta 10 hari saya tolak, akhirnya dia ngalah sendiri, udah Mas sebulan, oke kita terima ya. Dari Timur Leste juga sama gitu kan ya, dia minta cuma seminggu doang katanya, saya gak mau Mas kalau seminggu doang, kasihan nanti Masnya cuma nanggung dapat ilmunya gitu kan ya. Minimal sebulan, dia jadinya 45 hari gitu ya, begitulah. Jadi kalau di tempat saya ada kriteria khusus. Karena supaya nggak nanggung gitu kita ngajarin ya. Gitu. Ini jadi monggo ya. Tapi khusus untuk Bang Jilul harus menikah dulu gitu ya. Jadi supaya nggak banyak galau. Kalau udah nikah nggak apa-apa, kita siapkan tempatnya Mas Jilul ya. Siapin kandangnya juga tak siap. Oke lanjut. Oke, ini pertanyaan terakhir Kang, insya Allah. Oke siap. 3 menit lagi. Pas lah. Pertanyaan terakhir dari OS Surya. Bang, Assalamualaikum Bang, kenalkan saya Wahyu dari Madiun, ingin bertanya. Okay. Ini tadi udah terjawab ya, boleh magang di tempat Bang Agis. Kemudian kedua, konsep pemberdayaan masyarakat dengan adanya Jawara Farm itu bagaimana Bang? Oke, okay. Sip, konsep pemberdayaan masyarakatnya ya. Nah, jadi begini, pertama memang kita merevitalisasi kelompok tani dan kelompok ternak. Nah, kelompok tani kan biasanya tuh semuanya kan ke sawah ya. Ya, kita revitalisasi, jangan semuanya ke sawah. 3 orang harus ke pasar, buka lapak gitu. Nah, kemudian harus ada yang memikirkan pemasaran yang harus ada keliling tuh. Jadi jangan semuanya ke sawah, ada 2 sampai 3 orang tuh keliling tuh ke perumahan-perumahan untuk mencari pasar-pasar baru gitu. Nah, jadi kelompok tani nanti kemudian udah dapat baru bina. Bagaimana kemudian pembagian tupoksi ya, tugas pokok gitu ya dari si anggota itu. Nah, itu satu ya, kita revitalisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mulai melakukan edukasi. Nah, edukasinya apa?
tadi untuk pengurangan penggunaan pestisida gitu kan. Nah ini karena memang di awal itu luar biasa gitu kan ya, hajar-hajaran begitu, dan ini ya kita kan nggak bisa, saya sendiri kan nggak bisa ekstrim gitu, stop ini, oh ini merusak, ini diajab apa, nggak boleh, nggak disukain sama orang, nggak gitu juga kan, ini proses gitu kan. Jadi kita lakukan edukasi gitu kan, melakukan pemberdayaan mas apa itu ya. Tapi yang jelas begini, kuncinya adalah yang kita lakukan adalah kita melakukan tiga pendekatan ya, pemberdayaan masyarakat, tiga pendekatan. Yang pertama adalah penyadaran, kedua adalah intervensi, dan yang ketiga adalah keberlanjutan. Jadi konsep pemberdayaan masyarakat itu harus berpatokan pada tiga prinsip ini ya. Pertama penyadaran. Jadi pertama kali adalah masyarakat tuh harus sadar dulu. Nah, apa yang kita sadar bahwa potensinya ada besar dan belum dioptimalkan. Nah, kalau masyarakat itu sudah sadar, oh iya ternyata ini bisa efisien ya. Nah, baru kita intervensi. Intervensi dengan apa? Dengan pelatihan gitu atau training yang meningkatkan skill mereka, meningkatkan wawasan mereka gitu kan ya. Nah, ataupun intervensi dalam bentuk bantuan alat mesin itu masuk gitu ya. Nah, untuk mengoptimalkannya itu. Tapi dengan syarat harus sadar dulu ya. Jadi kalau belum sadar saya enggak akan intervensi. Jadi mereka sampai betul-betul sadar, "Mas, iya Mas ya, kita ini punya ini segala macam ya. Coba kita tuh punya mesin ini." Nah, dia udah sadar tuh kan ya. Baru kemudian kita intervensi. Ah, kita cari apa namanya solusinya bagaimana kemudian bisa melakukan pengadaan. Kita lakukan training untuk kemudian ini. Nah, kemudian barulah di tahapan keberlanjutan adalah kata kuncinya adalah kelompok. Barulah buat kelompoknya atau kooperasinya gitu. Jadi enggak kemudian yang banyak gitu kan di Banten ini buat dulu kelompoknya. Asal aja juga karena mau ada bantuan buat kelompoknya. Setelah itu gitu kan ya bubar 3-4 bulan bubar. Karena apa? Mereka enggak sadar dan mereka enggak ada intervensi. Nah, makanya harus pelan-pelan tuh. Jadi kita sadarkan dulu gitu kan ya. Apa kemudian ini baru kemudian kita intervensi, baru kemudian kita buat kelompoknya. Nah, di situ kemudian sambil dimasuki dari skema sistemnya, nanti ada sistem bagi hasil, ada titip dan segala macamnya. Nah, ini yang kemudian sambil berjalan. Nah, itu Mas prinsip pemberdayaan yang kita terapkan di Jawara Farm. Siap, alhamdulillah sudah selesai ya. Jam 11 sebenarnya mau izin juga, mau pengawasan pengawasan verifikasi pelaku UMKM yang akan menerima bantuan. Jadi kebetulan tadi saya terlambat, saya koordinasi, jadi mohon maaf tadi saya agak terlambat karena memang di Serang begitu sedang ada verifikasi validasi terkait tentang pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan stimulus, dan alhamdulillah saya mengajukan 14.000 UMKM dan kemudian bisa ACC 10.000. Jadi kenapa saya sangat bahagia ya, ternyata luar biasa ketika memang gitu kan kita punya kewenangan gitu kan, kayak saya nih, jadi kewenangan untuk menentukan anggaran dan program itu luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang ini sedang tahapan verifikasi dan kemudian teman-teman pelaku UMKM akan dibantu stimulus modal untuk kemudian bisa bangkit menghadapi pandemi COVID ini. Dan jam 11 ini saya sudah ditunggu sebenarnya. Makanya tadi saya agak terlambat. Sekali lagi mungkin saya minta maaf juga pada Faras. Mohon maaf Faras ya. Dan teman-teman semua yang menunggu. Makanya saya kasih dua video itu biar teman-teman bisa sedikit membaca. Saya kira itu Mas Faras atau seperti apa nih? Oke, ya karena ada agenda lagi ya jam 11 mungkin sebelum bubar Mas, kita izin ini dulu. Kita biasa di akhir sesi ada foto bersama Mas. Oke, foto bersama. Tapi sebelum ini saya ingin mungkin closing dulu ya. Saya closing nih ya. Jadi mungkin gini teman-teman. Oh, semua. Boleh kan. Oke. Ya. Jadi tadi ya catatannya ya. Ini perlu kajian lebih mendalam lagi ketika memang teman-teman harus percaya diri ya ketika memang mau menjadi petani peternak ya. Nah, menjadi petani peternak itu panduannya sudah lengkap ada di Al-Qur'an dan di hadis ya. Silakan teman-teman nanti buka kajian gitu kan di Al-Qur'an dan di hadis, itu semuanya ada gitu ya. Panduannya gitu kan. Jadi luar biasa. Makanya ketika rekan-rekan semua memulai bisnis petani peternakan, gagal pun gitu kan ya, teman-teman ini sudah mencoba untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi kepercayaannya gitu kan. Jadi sudah mengaktualisasikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu gitu kan. Dan itu luar biasa betul. Gitu. Makanya ini menjadi kekuatan bagi saya untuk kemudian serius dan semangat bergelut di bidang. Artinya apa? Rekan-rekan semua, kita sebagai muslim begitu kan ya, jadi harus betul-betul menyiapkan. Dan yang paling penting adalah kalau saya pribadi adalah menjaga pangan yang kita makan itu yang berkah, yang halal ya. Kalau kita lihat konteks nih teman-teman semua ya, siapa yang bisa memastikan bahwasanya ayam atau daging yang kita makan itu disembelih ya, disembelihnya itu dengan syariat Islam gitu ya, dengan bismillah ya. Kalau main tuh ke RPH, kalau main di tempat jagal itu main sembarang aja, main sembelih aja, saya bilang, "Mas, udah baca bismillah belum?"
udahlah gampang lah satu dua. Saya bilang, nah ini menjadi sesuatu persoalan gitu kan ya, karena ya klaimnya sudah halal tapi kan banyak yang ternyata di lapangan banyak yang tidak. Nah ini memastikan apa namanya, memastikan kehalalan atau keberkahan kita. Nah makanya kenapa kita harus, ya kalau nggak jadi petani peternak, minimal teman-teman care lah ya sama petani peternak ya, supaya teman-teman tahu asal usul yang karena kan makanan yang kita makan itu sangat mempengaruhi nanti kita ke depannya gitu kan ya, dalam artian ya kehalalan yang kita makan itu sangat mempengaruhi semuanya gitu kan ya. Makanya ini menjadi salah satu apa namanya himbauan buat teman-teman semua ya, memastikan apa yang teman-teman makan itu jelas berkah ya. Tidak mesti jadi petani peternak, tapi minimal teman-teman peduli sama petani peternak, karena teman-teman juga punya kepentingan memastikan pangan yang teman-teman makan itu yang terbaik, yang halal, yang barokah. Saya kira itu mungkin selanjutnya nanti bisa silaturahim melalui WhatsApp begitu, nanti kan di share atau mungkin bisa di apa Instagram saya, kita bisa temenan, kita saya sering share gitu materi-materi tentang pertanyaan peternakan juga di Instagram saya atau Facebook saya. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf tadi terlambat karena saya ada koordinasi sebentar terkait verifikasi itu. Kemudian terima kasih buat Farah, tim AG Al-Quran. Nah, ini sangat-sangat positif dan sangat-sangat baik sekali karena memang sedikit sekali yang membahas agriculture dari world view-nya keislaman begitu ya. Nah, ini penting untuk terus disuarakan, terus dieksplor sehingga ini menjadi satu apa namanya ya. Ya kata teman-teman saya itu petani peternak tuh identik dekat sama komunis gitu, karena ada sejarah PKI gitu kan. Nah, padahal saya kira enggak lah, karena justru Islam lah yang kemudian memiliki panduan yang sangat lengkap untuk kemudian menjadi seorang petani peternak yang sukses dunia dan akhirat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.